Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dapur Ayu. Di siang hari ini saya mau bikin menu ikan goreng sambal ijo. Untuk ikannya bebas, ini saya milih ikan nila yang warnanya pink karena rasanya itu nggak amis, juga gurih banget untuk digoreng. Untuk bahan sambalnya, saya pilih cabai ijo kecil, bawang merah, bawang putih, daun jeruk, ini ada tomat hijau. Dan untuk campurannya saya pakai teri dan udang rebon sedikit. Dan untuk bahan sambalnya ini biasa saya kukus dulu sebelum digoreng. Bumbunya kita masukkan dulu. Daun jeruknya. Ini cabai. Setelah sambalnya kalis, kita masukkan tomat hijaunya. Dan terakhir, terinya. Ajinomoto cukupnya, gula, garam. Dan kita biarkan sebentar, terus kita angkat. Untuk sayurnya saya pakai daun singkong.